Profesionalisme bagi polisi sangat penting untuk ditingkatkan dan dimantapkan dalam rangka mewujudkan harapan masyarakat terhadap sosok-sosok polisi yang ideal. Oleh karena itu, pada kesempatan hari ini, Rabu 13 April 2022, bertempat di Rupatama Paramasatwika, Bak SDM Polres Probolinggo menggelar pemeriksaan administrasi awal penerimaan Polri tahun anggaran 2022 dengan mengacu pada prinsip dasar penerimaan Polri yaitu betah, bersih, transparan, akuntabel, dan humanis. Diharapkan masyarakat terus-menerus berperan serta dalam mengawasi setiap tahapan seleksi penerimaan anggota Polri, sehingga akan terjaring anggota Polri yang berkualitas, memiliki integritas yang tinggi dalam pekerjaan, dan terpenting adalah memiliki sikap melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.